Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan manusia purba Homo Wajakensis. Fosil Homo Wajakensis ditemukan oleh Panares Hoten pada tahun 1889 di desa Wajak Tulungagung di lembah Sungai Brakas. Fosil ini merupakan temuan fosil manusia purba pertama yang dilaporkan berasal dari Indonesia. Homo berasal dari lapisan Pleistosen. Manusia purba ini mempunyai tinggi badan sekitar 173 cm dengan berat badan antara 30 sampai 150 kg. Homo otaknya sekitar 1,630 cc, mukanya datar dan lebar, hidungnya lebar dan dahinya agak miring. Egune Dobus menduga bahwa Homo jekensis termasuk dalam ras Australoid bernenek moyang Homo soloensis dan menurunkan bangsa aborigin tersebut. Itulah penjelasan ringkas dari manusia purba Homo wajakensis. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 5 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.